Fungsi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel data lain berdasarkan kata kunci tertentu yang dijadikan acuan. Tabel bisa dari satu sheet atau berbeda sheet. Arti huruf V adalah vertikal pada kata VLOOKUP, yang mengacu kepada jenis tabel referensi yang digunakan berbentuk vertikal. Sedangkan fungsi rumus HLOOKUP, yang berarti jenis tabel yang digunakan berbentuk horizontal. Untuk melihat perbedaannya, kita lihat tabel di bawah ini. Di sini, tabel sebelah kiri merupakan tabel data referensi berbentuk vertikal karena datanya tersusun secara vertikal atau baris per baris. Sedangkan untuk tabel sebelah kanan, yaitu tabel referensi berbentuk horizontal karena datanya berjajar kolom per kolom. Bentuk umum dari HLOOKUP atau VLOOKUP tampak seperti pada gambar berikut ini. Di sini ditunjukkan atau ada penjelasannya. Untuk lookup value merupakan nilai atau sel referensi yang dijadikan kunci dalam pencarian data berupa alamat sel. Jadi ini kalau kita lihat contohnya kode film ini adalah merupakan alamat sel yang akan diuji kemudian dibandingkan dengan data referensi. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di sini tabel array atau tabel atau ring yang menyimpan data yang ingin dicari. Ring harus beralamat sel absolute atau tekan tombol F4 untuk menjadikan alamat sel absolute. Jadi untuk data referensi di sini nanti kita harus kita blok dulu beberapa sel sesuai dengan tabel datanya. Kemudian tekan tombol F4 supaya jadi alamat sel absolute. Terus kita lihat di sini kolom index number, yaitu diambil nilainya untuk fungsi VLOOKUP seperti gambar berikut ini. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Ini yang nanti yang mau ditampilkan di laporan atau data yang diinginkan. Misalnya kalau untuk kode film berarti yang ditampilkan adalah kolom pertama, jenis film berarti kolom kedua, harga sewa berarti kolom ketiga. Terus untuk row index number yang diambil untuk nilai HLOOKUP-nya. Berarti ini yang diambil bukan kolom tapi barisnya, baris pertama, kedua, ketiga. Terus untuk ring lookup adalah nilai logika true atau false, adalah metode pencarian data, nilainya true atau false. Jika kita gunakan false artinya jika data pada tabel array tidak ditemukan atau tidak ada yang cocok maka akan muncul error atau n per a. Jika kita gunakan true ketika data tidak ditemukan maka akan ditampilkan nilai terdekatnya. Nah, ini contoh pemakaian perintah atau rumus untuk HLOOKUP. Untuk VLOOKUP sama saja, tinggal kita menggantikan huruf H dengan V dan di sini kolom diganti baris atau baris diganti dengan kolom. Contoh pemakaian
fungsi VLOOKUP. Kita lihat tabel di sini, ada dua tabel. Tabel yang sebelah kiri adalah tabel referensi atau data referensi yang berbentuk vertikal karena datanya berjajar secara vertikal. Terus tabel yang sebelah kanan ini adalah tabel utamanya, di mana ada tanda atau simbol tanda tanya yang harus kita isi, yang datanya harus kita ambil dari data referensi sebelah kiri ini. Kita gunakan fungsi VLOOKUP. Sekarang kita coba mencari jenis film berdasarkan nama penyewa dan kode filmnya. Kita klik di sini di alamat sel H5, ketik sama dengan ketik VLOOKUP kurung buka, kita klik kode film sebagai acuannya, di mana nanti kode ini akan dibandingkan dengan kode yang ada di data referensi. Kita klik titik koma, kita blok data referensinya. Yang kita blok cuma datanya, judul kolom tidak usah diblok. Jadi kita blok seperti ini. Setelah diblok, karena alamat selnya tidak berubah-ubah, tetap di sini terus, maka kita jadikan alamat sel ini sebagai alamat sel absolut. Jadi harus tekan tombol F4 supaya absolut. Terus kita tekan titik koma lagi. Setelah titik koma, kita lihat tabel referensinya. Kita lihat kolom-kolomnya, di mana di sini ada dua kolom, kolom kode film, jenis film, harga per hari, harga sewa per hari. Di mana yang ditanyakan adalah jenis film. Jenis film di sini terletak pada kolom kedua. Kita lihat kode film kolom pertama, jenis film kolom kedua, harga sewa per hari kolom ketiga. Karena yang ditampilkan jenis film, berarti ini adalah kolom kedua. Kita ketikkan angka kedua atau angka 2 sebagai kolom kedua atau kolom yang mau ditampilkan, yaitu jenis film. Kita tekan enter. Ternyata ada kesalahan. Kita cek dulu. Di sini ada kesalahan, yaitu ngeblok alamat sel data referensi kurang lengkap. Kita blok lagi. Nah, seperti ini. Tekan tombol enter. Hasilnya adalah horror. Setelah ketemu ini satu, kita lihat yang pertama kode film 03 adalah honor. Kita buktiin 03 di tabel data adalah honor, benar. Kita selanjutnya kita cek di listing programnya. Di sini sama dengan VLOOKUP alamat G5. G5 adalah kode film. Terus ini alamat absolutnya. Ya, di sini adalah tabel pembandingnya, tabel referensinya. Dia akan mencari kode film yang 03. Jika sudah ketemu, dia akan menampilkan kolom yang kedua karena di sini tertulis angka 2. Jadi hasilnya adalah horor.
Jadi kita bisa copy ke bawah untuk melihat hasil yang lain. Nah, ini ketemu hasilnya seperti ini. Kita coba cross check untuk kode film 01. Di sini adalah 01 adalah lucu. Ya, benar. Terus 04 ada romantis. Kita cek benar romantis. Oke, sekarang kita coba untuk yang harga sewa. Kita ketik sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita klik kode filmnya, alamat sel yang sejajar dengan baris Lionel Messi, kita ketik titik koma, kita blok tabel datanya. Setelah diblok supaya alamat sel absolut, tekan tombol F4, terus titik koma lagi. Karena yang sekarang ditampilkan adalah harga sewa, berarti adalah kolom ketiga. Kolom pertama kode film, kolom kedua jenis film, dan kolom ketiga adalah harga sewa. Berarti kita ketik angka 3, titik koma, false. Kurung tutup, enter. Hasilnya adalah 2.500 harga sewanya. Kita cek benar apa enggak. Untuk horror harga sewa 2.500, ya benar sekali. Oke, setelah itu kita copy ke bawah dengan menekan tombol pointer mouse. Oke, sudah ketemu hasilnya seperti ini. Contoh pemakaian VLOOKUP. Sekarang kita coba menggunakan data referensi HLOOKUP. Oke, ini sudah ada datanya. Kita sudah masuk ke tabel utamanya. Langsung aja kita ketik sama dengan di alamat sel D5, kita ketik HLOOKUP. Karena tabel datanya berbentuk horizontal, maka perintahnya adalah HLOOKUP. Kita klik kode filmnya, titik koma, kita blok nih, kita blok tabel datanya saja. Judul datanya atau judul barisnya tidak usah diblok. Kemudian kita tekan tombol F4. Kemudian ketik titik koma. Kita mau menampilkan baris keberapa ini? Baris kedua. Jenis film adalah baris kedua. Berarti ketik angka 2, titik koma, false. Kurung tutup, enter. Hasilnya juga horor. Selanjutnya kita copy ke bawah dengan menaruh pointer mouse di pojok kanan bawah sampai berubah tanda anak panah warna hitam, tanda plus warna hitam. Tekan tombol mouse, jangan dilepas, geser ke bawah. Nah, sudah ketahuan hasil yang lain. Cross check lagi, misalnya kode 02 adalah action. Kita lihat di sini 02 action, ya benar sekali. Oke, selanjutnya untuk yang harga sewa, kita ketik sama dengan HLOOKUP kurung buka, klik kode film, titik koma, kita blok data referensinya, tekan tombol F4 supaya absolut, titik koma lagi. Karena baris ketiga yang ditampilkan yaitu harga sewa, kita ketik angka 3, titik koma, false.
kurung tutup, enter, hasilnya 2500. Oke, kita copy ke bawah. Ya, sudah ketemu semuanya. Kita coba cross check salah satu saja. Misalnya kode film 01. Di sini adalah lucu, benar. Harga sewa 3000, benar. Oke, ini adalah contoh pemakaian HLOOKUP.